Halo semua sobat, selamat datang kembali di awal pekan penuh keberkahan. Semoga urusan kalian selalu dilancarkan dan mendapat rezeki yang berlimpah. Dan untuk para maling, mending kalian mencari rezeki yang halal. Berhentilah menjadi benalu di tengah-tengah masyarakat. Jika tidak, maka siap-siap bernasib seperti pelaku di ulasan video berikut. Ditarget pembegal, wanita ini berhasil mempertahankan barang berharganya. Kali ini, seorang bocah memperlihatkan kehebatannya gagalkan pembegal. Pelaku terlihat mengincar bocah yang sedang bermain ponsel di Kalibalok Kencana, Kecamatan Kedamaian, Lampung. Saat pelaku menarik ponsel, bocah itu refleks mengejar lalu menarik pelaku. Pelaku pun berakhir gagal sementara kedua rekannya pergi meninggalkan lokasi. Dua pembegal lagi-lagi berakhir apes saat beraksi. Awalnya kedua pelaku mengikuti korban yang pulang ke rumah. Baru akan beraksi, kerabat korban beserta tetangga datang menangkap kedua pelaku. Tengok tiga air buat tak ada. Buat lawar. Bapu, kuat. Kawannya kan dapat tu. Pelaku pencurian yang meresahkan di Pekanbaru akhirnya tertangkap. Saat dipergoki, pelaku mencoba melarikan diri hingga masuk ke semak-semak. Pelaku pun berhasil diamankan dan pasrah diserahkan ke pihak berwajib. Jangan dia apa-apa yo. Cari kawan dulu. Cari kawannya dulu. Dua orang lagi. Mana larinya? Di mana? Kau dapat dong. Gulung ke mana dia? Asli orang mana? Sore di mana ya? Di dekat apa hari Indomaret. Indomaret mana? Sebelah kanan dari sini. Sebelah kanan dari sini dia ke mana nih Indomaret tuh? Sore 1. Sore 1. Iya Indomaretnya banyak di Sore 1 tuh. Kawannya mana? Simpang ke Tran tuh. Simpang ke Tran mana? Sama kami lah. Ada Tran ke kanan. Habis simpang Tran kan apa itu? Indomaret. Ada Indomaret. Berarti orang sore ya? Dari mana apa yang tadi? Telepon kawannya. Tunggu, sabar. Kami juga emosi. Kita sabar. Jangan mukul. Ya tunggu. Temannya nunggu di luar, mungkin tukang nggak. Anak-anak udah datang lewat nih. Udah mulai curiga nih tuh, ngelilingin kan? Iya, anak-anak lewat. Pagar dia lihat, miring. Kepedulian tetangga membuat maling gagal beraksi di kos-kosan daerah Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Awalnya kedua pelaku terlihat santai mengutak-atik motor korbannya di parkiran kosan. Pemuda yang melihat salah satu pelaku sedang menunggu di depan kosan langsung dicurigai. Saat pelaku mengeluarkan motor curiannya, para warga berhasil menggagalkan. We'll be right back.
Inilah rekaman detik-detik saat pelaku pembegalan berakhir terjebak. Pelaku dengan berani membegal tas emak di jalan raya. Emak yang berteriak langsung mengundang warga, lalu menghadang kedua pelaku. Kedua pelaku pun berhasil dibuat keok, tak berdaya. Anda harus berhati-hati dengan maraknya aksi pencurian. Baru-baru ini pelaku kembali menarget sepeda motor warga Desa Karya Makmur, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Pelaku terlihat santai membawa motor yang diincar. Tak ada yang menggagalkan hingga pelaku berhasil kabur. Tandai wajah pelaku, semoga segera tertangkap. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.